Jadi kepala suku dan sukato bahwa perempuannya mau dan kamu jadi nanti besok kita akan jalan bayar mas kawin. Jadi nanti dia akan umumkan, sebelum umumkan nanti dia akan panggil orang-orang warga situ semua, karena warga situ semua pergi ke kebun. Baik, salah seorang jalan panggil orang-orang warga situ yang bikin kebun, semua di kebun. Nanti mereka akan bawa uang noken untuk bayar mas kawin. Nanti kumpul di kepala suku punya rumah. Dari kepala suku bilang semua yang punya uang noken kumpul ke Hodai. Kepala suku jadi nanti dia dengan kumpul ke istri dengan suaminya nanti sekarang. Dan punya uang noken karena yang menikah ini kepala suku punya anak dan kepala suku punya anak. Jadi semua warga akan sumbang uang noken lain-lain. Dan hari sudah pagi. Nanti kepala suku berumpan sekarang akan jalan bayar mas kawin. Dan nanti kepala suku akan umumkan sambil nasihati warga di situ.
kepala suku akan mengumumkan bahwa nanti sebentar kita akan jalan bayar mas kawin, jadi nanti dia akan surat ke semua warga situ. Dari kepala suku bilang sebentar kita akan jalan ke kampung sebelah, jalan di jalan hati-hati, jembatan juga rusak, kali juga besar karena hujan dan tangga juga rusak, apalagi di kampung yang limut itu perempuan banyak. Jadi laki-laki yang dari sini jalan matanya tertuju kepada satu arah saja, jangan mata ke kiri kanan, nanti kalau mata lain-lain kita akan kena masalah yang kedua kali nanti. Jadi jalan ke kampung sebelah karena perempuan banyak, jadi jalan hanya untuk bayar mas kawin saja. Jadi hari sudah pagi mereka akan bawa malam mas kawin semua ke kampung. Jadi belum jalan nanti mereka akan suruh hansip ke kampung Jalimu. Mana kita rasu? Hei Bengok. Hei kan sama tol bro. Anggota satu ke kampung sebelah. Karena ini tidak ke rumah, jalan ke salah satu warga rumah begini datanya, dia bilang kepala suku rumah di sana. Kepala suku ya sembe. Kepala suku ya nak dalam wamla. Nanti kita akan siap-siap jalan dari hati-hati. Dan saudara nanti dari kampung Yalgumo sekarang akan jalan ke kampung Yalgumo untuk bayar mas kawin. Jadi mereka semua akan ambil uang nukun semua ini. Jadi sekarang mereka jalan bayar mas kawin. Kamu sambil berteriak-teriak. Aduh, Tuhan. Mereka akan jalan sekarang. Jadi kepala suku dengan anak-anaknya semua masyarakat saja sudah tiba di kampung Yalgumo. Dari nanti kepala suku akan salam dengan kepala suku dan juga salam. Dari mereka sudah ketemu. Nanti kepala suku punya adik, bapak dia akan tanya ke pihak laki-laki tujuan kamu datang ke sini untuk apa. Jadi bapak dia akan jalan tanya ke pihak laki-laki yang mau kawin. Ya kon, kembali kita kalau ini, kuliah mau. Perempuan jalan banyak mata-mata. Ya baru ini dinaikkan lagi.